Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi para kicau mania dan para peternak burung di seluruh Indonesia. Pertama, salam dari saya, peternak pemula 40CPF. Saya mau menanggapi pertanyaan dari rekan saya tentang tempat yang bagus, biasanya yang dipakai untuk pakan tempat loloan burung murai batu. Saya menanggapi kalau tempat yang saya buat tempat loloan, ya saya pakai yang kayak gini ya, tempat yang kandang kotak labet itu juga lebarnya juga lumayan ya, maksudnya agak besar, jadi untuk pengondisian burung juga bisa menampung cukup banyak ya. Ini posisinya kayak gini, tak tempelin tembok, tak kasih lampu kuning ya, lampu kuning biar untuk menghangat. Tempatnya kita harus juga selalu bersih ya bawahnya, agar burung itu terhindar dari penyakit, dan yang jelas sehat lah. Jaga kebersihan kan membuat burung tersebut insya Allah sehat, dan tempatnya tak alasin dari koran. Terus ini tisu buat nanti untuk kotorannya, ini ada bak, ada air sedikit ya, menurut saya buat adem-adem lah, dalam pendingin sedikit ya, karena kadang cuaca posisi siang malam itu kan nggak tentu, karena pakai lampu takutnya terlalu panas, nggak pakai lampu takutnya terlalu dingin ya. Yang jelas pakai lampu juga tak kasih air ya, tetap lampunya kita pilih yang kuning ya, yang menurut kita hangat lah, terserah dari rekan mau lampu yang model kayak apa. Yang jelas kalau saya warna kuning agar terlihat hangat ya untuk burung tersebut. Ini posisinya kayak gini ya, saya tempelin tembok, lampunya di tengah. Ini untuk lolohannya, ini juga posisinya di sini. Lampu loloan murai batu, alas-alasnya sebenarnya pakai, nggak perlu harus pakai kandang kotak kayak gini, juga bisa bisa pakai kurungan biasa, kurungan burung biasa yang cantelin juga bisa ya, tinggal kita kasih lampu, yang penting jaga kebersihan lah, yang jelas kayak gitu. Ini tempat yang saya buat loloan burung murai batu ya. Mungkin ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Mungkin ini yang bisa saya tanggapi dari tempat loloan saya ya. Mungkin ada salah ataupun kata-kata yang tidak pas, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.